Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan hias. Ikan hias adalah jenis ikan yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. Contoh ikan hias yang dibudidayakan antara lain koi, neon, tetra, koki, cupang, dan lain-lain. Ikan hias sudah banyak dibudidaya. Beberapa alasan yang mendukung ikan hias dibudidayakan yaitu 1. Memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, baik di air tawar, payau, maupun di air laut. 2. Memiliki pangsa pasar ekspor ikan hias yang besar. 3. Mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Berikut adalah beberapa jenis ikan hias air tawar yang dibudidayakan. 1. Koi. Koi merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam, bukan di akuarium. Memiliki warna-warni yang menarik dan indah, memerlukan ruang gerak yang luas serta mudah dikembangbiakkan. 2. Cupang. Habitat aslinya di rawa-rawa daerah tropis, sanggup hidup di dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim, dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak berairasi. Berdasarkan bentuk siripnya, dibedakan menjadi A. half moon, memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk bulan setengah. 2. Crown tail atau ekor mahkota atau serit. Cupang jenis ini mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai sisir, sehingga dinamakan serit. C. Plakat half moon. Bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga, tapi jenis plakat half moon mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. 3. Ikan arwana. Arwana bernilai ekonomis tinggi. Harga per ekornya untuk ukuran kecil bisa mencapai jutaan rupiah dari jenis-jenis tertentu. 4. Ikan mas koki. Meskipun harga per ekornya relatif murah, ikan ini mudah dibudidayakan secara massal. 5. Gupi. Bereproduksi secara internal dan melahirkan anak yang langsung berenang dengan baik. Dalam satu perkawinan dapat menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu, di mana satu ekor indukan dapat menghasilkan lebih kurang 60 berayap. Enam, lohan. Tidak ditemukan di alam bebas, memiliki benjolan di kepalanya. Sifat agresif dan jika dilepas di perairan umum, dapat menjadi predator jenis ikan lainnya. 7. Diskus. Bentuknya seperti piringan, dengan warna-warni yang atraktif. Sifat ikan ini sangat tenang dan gerakannya lambat. Mudah stres jika kualitas air akuarium berubah. 8. Jenis-jenis ikan hias air laut, antara lain 1. Blue tanks. Blue tanks atau dory adalah ikan karang dengan kedalaman hingga 40 meter, menyukai arus deras. Jika dipelihara dalam akuarium harus diberi cukup banyak batu karang dan volume air yang banyak. 2. Yellow tanks. Ikan herbivora, dipelihara di akuarium, cukup tangguh dan tidak mudah terjangkit penyakit white spot, berukuran kecil, memerlukan ruang gerak yang luas. 3. Ikan badut. Ikan hias yang banyak dicari, hidup di perairan tropis dangkal dan bersimbiosis dengan anemon sebagai habitatnya. Ikan omnivora, memakan larva krustase, parasit pada anemon dan alga, dikenal agresif dalam menjaga teritorinya.
4. Butterfly fish adalah ikan laut tropis warna yang mencolok, ditemukan di daerah terumbu karang, berukuran 12-22 cm, memiliki sirip menyambung dengan sirip ekor yang membulat. Selanjutnya kita bahas sarana dan peralatan budidaya. 1. Bahan. 2. Alat. 3. Wadah budidaya ikan hias. Bahan terdiri atas A. Benih atau bibit ikan. B. Air. C. Pakan. D. Obat-obatan. Alat yang digunakan yaitu 1. Penggaris. 2. Serokan. 3. Alat sortir. 4. Timbangan. Alat yang lainnya yaitu instalasi aerasi. Wadah budidaya ikan hias meliputi 1. Kolam, terdiri dari kolam tembok dan kolam terpal. 2. Bak. 3. Akuarium. Satu, pembuatan wadah budidaya atau akuarium ikan hias. Langkah-langkah pembuatan akuarium: A. Perencanaan. B. Persiapan bahan dan alat. C. Proses pembuatan akuarium. 2. Persiapan wadah budidaya. Persiapannya yaitu A. Pengeringan. B. Wadah budidaya. C. Pengisian air. D. Instalasi aerasi. Pada pemeliharaan ikan hias terdiri dari 1. Perencanaan, meliputi A. Menentukan jenis ikan hias, B. Menentukan dan persiapan wadah, C. Menentukan jadwal kegiatan, D. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan, D. Menentukan tugas individu. 2. Menyiapkan sarana produksi, terdiri dari benih ikan, pakan alami, tanaman air, dan obat-obatan. 3. Proses budidaya pembesaran ikan hias. A. Pemberian pakan. B. Pemeliharaan. C. Pengendalian hama penyakit. D. Pemanenan.